Halo dulur, selamat malam ya, selamat pagi dan selamat siang, selamat petang. Nah, pernah dengar ini konten saya yang 2 tahun yang lalu? Beliau adalah Pak Ditomo, seorang difabel yang berada di Kediri. Dia kreatif banget untuk berjualan servis lampu di pinggir jalan ya. Nah, ini orangnya. Nah, ini Pak Ditomo servis lampu seperti ini. Nah, kebetulan hari ini saya akan nge-vlog ya. Hari ini vlog temanya ini, hari ini vlog. Nah, ini kebetulan dia ambil barang di tempat gudang kita. Nah, dalam hitungan 2 tahun dia bisa membeli sebuah mobil dulur, walaupun nggak bagus banget, tapi mobilnya ini wih, istimewa banget. Nah, kepengen tahu mobilnya itu yang dibeli mobil apa dan bagaimanakah dia kok bisa sampai menyetir mobil? Nah, oke. Sebelumnya kita simak tayangan video berikut ini. Kopi Gingseng ini produk yang bukan kaleng-kaleng. Sudah sejak lama saya konsumsi kopi Gingseng dan kali ini coba merek Ionergy Cafe. Rasanya enak dan mantap banget, sekaligus menjaga stamina tubuh. Oke dulur, sebelum masuk di video, nah ini video ini sengaja langsung disponsori oleh Coffee Energy. Nah, Coffee Energy ini diperkhususkan untuk bagi para bapak-bapak yang staminanya agak loyo ya. Nah, ini rekomendasi banget untuk para bapak-bapak dan bagi para rekan-rekan semuanya yang mengalami stamina yang menurun. Nah, ini silahkan dicoba ini ya. Nanti pembelian ini Coffee Energy Coffee ini ada di link deskripsi video ini. Ini sudah dipom banget, jadi aman banget dan halal banget. Nah, ini oke, silahkan untuk bagi para bapak-bapak dan bagi para rekan-rekan semuanya, kalau menginginkan energi kopi ini untuk penambah stamina, guys, ini bagi para bapak-bapak ya, nanti pasti dijamin ini khasiatnya, wis, manjur banget pokoknya. Oke, kita lanjut next di videonya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini dulur, ini kita apa ya, tutorial ringan, ini bukan tutorial sih, ngevlog. Nah, ini ada Pak Ditomo ini. Nah, Pak Ditomo ini yang jualan lampu itu loh dulur ya, di pinggir jalan itu 40 watt. Ini 40 watt Pak Di. Kebetulan hari ini Pak Ditomo itu luar biasa, mobilnya baru. Lu kok bisa naik mobil? Tak sepil ya dulur ya, mobilnya itu waduh, pokoknya nggak umumnya mobil wis. Ini mobilnya Pak Ditomo. Waduh. Ini walaupun Pak Ditomo ini koyok ngene, waduh, ini kaya raya ini. Kaya raya Pak Dio. Kaya raya. Dengan penghasilan jualan lampu di pinggir jalan. Ya kalau kolaan, istilah kolaan itu ya. Nah, kolaan lampu itu ya nggak banyak, yuk dikit-dikit penting ngajek istiqomah cara istilah itu. Lah ini dia tadi kesini itu naik mobil, ini mobilnya tak sepile ya. Nah, ini mobilnya Pak Ditomo dulur. Ini mobilnya Pak Ditomo itu pakai apa ya, Suzuki apa ini, Suzuki Forza apa ini, bukan ini apa ya, Starlet apa ini. Nah, dengan fisik yang sekoyok ngono iku, lah dia itu bisa menaiki mobil seperti ini. Nah, ini mobil roda 4 loh. Roda 4 seperti ini. Nah, daripada naik roda 3 ya, odong-odong itu, Pak Ditomo itu naik mobil seperti ini. Nah, nanti tak suruh wonge aku naik di sana. Wonge suruh tak suruh nyupir. Saya Pak Di. Nah, ini Pak Di ini mau pulang ya, tak sepil ya mobilnya. Nah, loh ini loh mobilnya dulur, mobilnya Pak Ditomo yang baru. Isinya apa? Isinya ya peralatan. Isinya apa ya Pak Di? Dokter. Isinya apa ya? Alat tukang pokoknya, alat tinggi nyerpis. Wi apa wi? Pokoknya ini alat-alat ini ya? Iya. Alat-alat. Tang, palu, lem. Apa nih? Oh itu lampunya, ini lampunya. Lampunya ditelekin. Jadi dia nek mangkal tapi nggak pernah nggak mobil Pak De. Apa? Nek mangkal lampu lo nggak pernah nggak mobil. Ya. Nggak pernah.
Jadi mobilnya mek dike jalan-jalan nggih kolakan ngono wis tok wis. Lah iki tak sepil dulur. Sepil. Lah iki. Lah ini gas ini. Wah, ini ya. Sik sebentar tak samping rokok dulur. Tak samping rokok apa-apa ya. Bapak wis. Nah, iki gas e, ini gas, ini pedal gasnya itu disambung solder, kok disolder. Dikasih kayak gini. Jadi, nah ini enggak semua orang bisa ini. Enggak semua orang bisa naikin maksudnya. Nah, ini bagian kopling. Nah, ini kopling, tiga pedal ini ya kopling. Nah, ini seperti ini. Terus ini bagian rem, ini tengah ini rem ya, rem, ini kopling. Nah, kalau lainnya enggak ada yang dirubah. Lainnya enggak ada yang dirubah, cuman joknya dibuat tinggi seperti ini. Nah, tinggi seperti ini ya. Nah, ini lain-lainnya tetap. Nah, itu AC ini. AC-nya. Nah, itu AC-nya 2 itu ya. 2 PK ini. 2 PK. Putaran kenceng artinya PK itu. Nah, ini Angel Pakde, aku melok muter ono Pakde ya. Ngulon-ngulon ya Pakde. Nah, ya. Ini Pakde ini naik ini seperti ini. Sik Pakde jadi starter. Aku tak melok naik. Aku tak dari sini. Nah, mobilnya gila mobilnya. Nah, ini mobilnya ya, dulur ya. Nek mobilnya iki Forza, mobil. Sik, tak naik ya. Iki aku melok naik, dulur. Nah, ini wah mesinnya ya enak loh. Audionya enggak usah dibunyikan sik. Oh, AC-ne tok. Wah, AC-ne dinyalakan 2 PK. AC alami. Oh, rokoknya taruh gitu dulu. Nah, ini Lon, aman perhatikan loh, dulur ya. Kan perhatikan masuk satu, mundur sih Pakde. Ini posisinya kan rono kok. Nah, mundur sih. Nah. Loh, ini. Wah, ini hebat loh. Enggak semua orang bisa kayak gini itu, dulur. Nah, ini ya. Nah, itu masuk satu. Oh, ini. Loh, ini enggak rekayasa ini ya, asli ini ya. Ini kira-kira wong sak Indonesia rono Pakde. Nah. Kan kebalik lewat kono muter. Nah. Ini kurang ajar iki konten kreator. Digarap wong koyo ngene. Olahraga, olahraga. Oh. Cara ngoplinge lho. Oh, yo. Wuh. Diunyerke kaya ngene ya, dulur. Wah. Nutut, wah, haluannya juga pas dulur. Wah, haluannya itu juga pas. Nah, ini, loh, ini jalan ini ya. Jalan lah, muter nih, muter kok kono Pakde. Nah, muter dari situ. Nah, ini perhatikan, lah, ini. Nah, muter dari situ. Wah, itu kebanteran ini Pakde. Pak Pateni se, AC ini kebanteran Mario 2 PK dulur. Nah, ini cara ngegas. Eh? Kocane begitu. Wah, pakai ini dulur, kocane. Wah, iki yo akal-akalane dhewe wae dulur. Dadi mobil koyo ngene iki yo akal-akalane Pak Dene dhewe, jadine yo. Lho, wes ini ya. Hebat to jenis dulur. Ini sak Indonesia cuma ada ini dulur. Nah, sak Kediri. Nah, setelah ini Pak Dene mau buka jualan di pinggir jalan, buka lampu. Nah, ini ya. Nah, ini. Wah enak mobilnya. Wah. Ini kelas Avanza ini, Pakde ya. Loh, ini. Oh, ini. Loh. Innova kelasnya mobilnya. Wes, kok ini Pakde. Sedang bakulan. Muga-muga laris, Pakde. Iya, amin. Aku tak keluar dulu. Wes, dicobane ngono tok. Nah, sik. Lah, sini dinyalakan. Nah. Oh, Windows, Pak. Wes. Nah, ya oke dulur ya. Nah, ayo Pak Dene lancar yo wis. Anti SIM wis. Enggak pakai SIM-siman iku untuk difabel itu ya. Oke dulur, terima kasih. Ketemu lagi nanti tak vlog berikutnya ya.